Ini begini Buya, yang kita pahami ini ada sebuah peristiwa di Pamekasan Buya, di Kabupaten Pamekasan, jelasnya di Kabupaten Pamekasan lah, tentunya di sebuah daerah yang masuk pedesaan, lagi ini orang awam, kebanyakan daerah itu jelas dihuni lebih banyak yang awam gitu, daripada mereka yang intelektual. Nah, peristiwa itu berkaitan dengan khotbah seorang khotib dari sahabat kita atau teman kita salafi, yang tentu saja menurut pemahaman kita itu dari sisi metode dakwah juga sangat kurang, kemudian dari sisi komunikasi dengan sekitarnya juga mungkin masih dipertanyakan. Jelas niatnya baik, tapi yang jelas dari sisi pemahaman orang lain tidak baik, karena disampaikan secara terbuka, harusnya disampaikan kepada komunitasnya saja gitu. Jadi Buya menanggapi peristiwa yang terjadi di Pamekasan ini, sikap kita, karena dari kedua belah pihak ini sama-sama melancarkan sikap gitu. Yang pertama tadi sikap dari teman salafi, yang kedua itu dari sikap teman-teman dari Nahdien ini, saudara kita yang dari Nahdien juga menanggapi dengan bahasa-bahasa mereka. Nah, menyikapi seperti ini Buya bagaimana gitu? Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dul ya. Ini memang kita sangat prihatin sekali ya. Saya nonton itu tayangan Pak Dul itu, yang pertama itu menayangkan khutbahnya saudara kita yang apa itu di masjid yang menjadi masalah itu ya. Kemudian apa yang terjadi ini memang sesuatu yang sangat memprihatinkan kita, karena ini saya selalu mengatakan bahwa kita harus sangat hati-hati bahwa ya, kelompok-kelompok yang katakanlah Islamofobia, yang tidak suka Islam itu kan selalu berusaha untuk membentur-benturkan lah antara kelompok Muslim. Kita dibikin semacam menciptakan polarisasi ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati sebagai umat Islam, kita ini akan selalu menyelesaikan hal-hal urusan-urusan yang sebetulnya nggak perlu terjadi di kalangan umat Islam. Dan kita harus belajar sejarah, 3,5 abad kita ini dijajah oleh Belanda bukan karena mereka itu kuat, bukan karena mereka negara besar, tapi karena mereka itu memang bisa, artinya pintar bagaimana membuat divide and impera itu, artinya memecah belah. Jadi saya rasa ini kita korban juga Islam ini, kita sangat mudah untuk berbenturan satu sama lain. Nah, oleh karena itu saya dalam hal ini juga sebagai aktivis mubalig lah. Jadi saya juga aktif di Masjid Ulama. Saya kebetulan wakil ketua Komisi Dakwah Masjid Ulama Indonesia Pusat, dan kebetulan saya juga diberi kepercayaan untuk melakukan standarisasi di DAI MUI itu. Sampai sekarang sudah ke-19 itu, kita sudah menstandarisasi lebih dari hampir 1.200 lah, sekitar 1.200 orang da'i seluruh Indonesia yang sudah kita standarisasi. Dan yang selalu kita sampaikan itu adalah bahwa dakwah itu sesuai dengan misi dari Masjid Indonesia itu, yang ketiga itu mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Artinya saya ingin mengatakan dakwah itu harus mampu menjamin terciptanya ukhuwah Islamiyah dan terhadap kelompok-kelompok Islam. Dan itu ya realitas itu harus kita akui bahwa di tengah umat kita ini ada kelompok-kelompok yang mungkin pemahaman dalam hal-hal yang furu'iyah itu berbeda itu. Jadi kita berbicara dalam satu kondisi umat yang secara pemahaman dalam hal-hal yang
katakanlah furu'iyah itu ada wilayah-wilayah yang ikhtilaf itu. Dalam wilayah itu ada yang ada perbedaan-perbedaan yang sebut yang lebih dikenal itu khilafiyah ya. Jadi saya ingin selalu mengatakan kepada teman-teman, kepada kawan-kawan itu, karena saya pemateri tetap dalam masalah kode etik da'i, kemudian juga fikih ukhuwah. Saya selalu menyampaikan bahwa kita dalam apa itu harus betul-betul memahami bahwa kita dikit, apalagi ketika khutbah. Ketika kita khutbah itu ya masyarakat atau jamaah kita itu bermacam apa? Bermacam aliran pemahaman yang kemudian kita harus bisa mengajak mereka menyampaikan kepada hal itu hal-hal yang sebetulnya saya mengatakan khutbah itu doktrin, hal-hal yang sudah qat'i. Jadi tidak, jangan bicara-bicara masalah-masalah yang potensi ada perbedaan-perbedaan di masyarakat gitu. Jadi ini yang saya lihat ya. Saya kita oke lah misalnya kalau dalam kelompok kita dalam pengajian-pengajian yang sifatnya kelompok kita sendiri, silakanlah kita membicarakan, menanamkan keyakinan-keyakinan, pandangan pendapat kita untuk mengarahkan jamaah yang menjadi tanggung jawab kita, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah bicara di forum yang sifatnya lebih umum, katakanlah misalnya Jumat, itu harus kita pilih ya. Istilah saya itu sering berkata kita pakai jalan tol aja lah, jangan yang banyak rambu-rambunya gitu. Kalau jalan biasa kan banyak tuh, dalam parkir, dalam stop, macam-macam, tidak boleh masuk, verboten, itu kan berjalan yang sifatnya banyak rambu-rambunya. Kalau kita khutbah itu mungkin barangkali ya jalan tol aja, ya masalah-masalah akidah, masalah ibadah, yang barangkali mungkin sifatnya memotivasi, mengajak orang, karena intinya khutbah itu kan mengajak orang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan seperti yang saya dengar itu ya, materinya itu ya menyangkut dengan masalah peringatan Maulid Nabi ya, peringatan Maulid, dan itu kan sebetulnya kan masih debatable, itu kan masih menjadi diskursus di tengah masyarakat itu. Jadi kita pun juga, dan kalau misalnya kita melihat itu ya menjadi apa itu kan sebetulnya ketika kita tidak dengan bijak untuk menjelaskan persoal-persoal yang seperti itu, kan itu kan bisa nanti menjadi perdebatan di masyarakat. Dan kemudian pada setelah selesai Jumat nanti orang berdebat. Nah, kita ini pengen khutbah kita ini ataupun ceramah kita itu ceramah yang sifatnya itu menyatukan itu. Kalau saya sering mengatakan mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mempersatukan umat gitu. Ya kan, dakwah yang membuat nanti setelah gitu, orang mendengarkan khutbah ceramah kita kemudian terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran yang tidak perlu, itu kan juga menjadi suatu yang masalah. Jadi saya tidak menyebut kelompok tertentu segala macam. Ini untuk semua saja, para dai siapapun dan kelompok manapun, ini perlu kita jaga ya. Jangan sampai itu kemudian harapan pihak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Pamekasan dalam hal ini Bapak Kiai Haji Imam Santoso nama beliau itu. Sekaligus beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia di Pamekasan. Iya. Dan itu yang berkali ini nasihat Buya kepada beliau agar kondisi masyarakat di Pamekasan itu adem ayem tenang, Buya. Gimana? Iya. Nah, ini sebetulnya begini, Pak. Ini kan kita sebetulnya kita mensyukuri di bangsa kita ini kan di negeri kita ini kan ada namanya MUI. Bagaimanapun MUI itu kan masih artinya diterima oleh masyarakat ya, menjadi khadimul ummah, kemudian oleh pemerintah, shadiqul ummah gitu. Jadi menurut saya MUI harus punya peran yang sangat penting strategis ini. Artinya apa? Jadi sinilah barangkali kita melaksanakan firman-firman Allah SWT. Ya kalau dalam surah Al-Hujurat itu kan jelas itu ayat 10 itu kan. Al-Qur'an inna al-mu'minu ikhwa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Kan ini kan harus kita berangkat dari sini, Pak. Bahwa sesama beriman itu, orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara. Jadi ini harus menjadi apa kita? Menjadi mindset kita.
bahwa kita sama muslim itu selama saudara ke muslim dalam akidah tauhid yang benar, maka kita wajib hukumnya untuk saling menyambung silaturahim, dan kita haram hukumnya untuk saling memusuhi. Malah ayat Yohanes yang apa itu kan ya, malah ada Rasulullah mengatakan tidak halal seorang muslim itu menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari, coba bayangkan. Layahilul muslim apa tidak halal bagi seorang muslim itu menjauhi saudaranya fauqa salasati layal, gitu, lebih 3 hari. Jadi jangankan akan bermusuh-musuhan, ya tidak cukur menegur saja atau menghindari saudara kita itu juga merupakan satu hal yang diharamkan Rasulullah SAW. Ya, karena itu kalau kita lihat secara apa, ini kan gini Pak, innama al-ikhwa fa aslihu baina akhikum, maka damaikan oleh aslihu itu kan damaikan. Ada perintah yang sangat jelas bahwa ketika terjadi perdebatan, terjadi katakanlah konflik antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelompok-kelompok lain, maka harus ada upaya proaktif yang dilakukan oleh kita, baik itu pribadi apalagi lembaga seperti misalnya manusia, itu harus proaktif mengundang semuanya berduduk bersama, kemudian menyampaikan, coba cari-cari apa, dialog lah. Apa tidak bisa dialog? Kan dengan orang lain aja kita bisa dialog. Masa sama muslim betul-betul tidak bisa dialog? Itu kan? Kita sama-sama mengaku al-sunnah wal-jamaah, kita sama mengaku. Apakah kita bisa mengklaim sudah kita itu muslim? Yang perlu dirumuskan, Bu ya, dirumuskan mungkin yang pertama berkaitan dengan istilah jamaah muslimin. Tadi dalam kaitannya dengan ahlus sunnah wal-jamaah, jadi al-jamaah. Itu kan isyarat Bu ya, isyarat agar kita senantiasa bersatu dalam ya jemaah gitu ya, bersatu dalam jemaah. Ya kita arti kan begini Pak, kita ini kan meyakini lah bahwa secara besar sudah kelompok besar itu kan dua aja Pak. Ya kelompok yang disebut dengan Sunni misalnya dan Syi'i kan, Syiah gitu. Walaupun Islam itu tidak ada Islam Sunni, Islam Syi'i nggak ada. Islam itu sebetulnya harus mengikuti sunnah semua. Tapi okelah, realitas polarisasi seperti itu bagaimanapun itu sebuah kenyataan kan gitu. Nah selama sepanjang orang itu tidak Syiah, maka sebetulnya dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu ahlus sunnah teman kita semua, orang-orang beriman yang kita yakin mereka itu mengakidah tauhid yang benar. Selama itu kita wajib menghubungi silaturahim, enggak boleh kita saling memusuhi. Kalau misalnya apa fasih itu kalau kita lihat dari apa dari bahasanya syarat amr gitu. Kan syarat amr itu perintah ya. Perintah itu kan artinya al-aslu fil amri mufidul wujub gitu. Hukum pokok perintah kan faedahkan bagi wajib. Nah artinya apa? Fa'asli itu merupakan satu kewajiban perintah Allah Ta'ala agar setiap orang yang beriman baik pribadi maupun kelembagaan itu punya rasa dengan moral untuk apa? Untuk mendamaikan. Jadi jangan kita biarkan konflik itu semakin besar, nanti akan menimbulkan hal-hal yang merugikan umat gitu. Jadi oleh karena itu, nah maka saya katakan kalau misalnya kita ada konflik yang terjadi, kita melihat ada tanda-tanda sudah ada perpecahan, maka para tokoh muslim, ulama-ulama termasuk situ muslim ulama Indonesia harus segera melakukan upaya-upaya langkah strategis proaktif gitu. Dan kemudian kita membiarkan proaktif, kita memanggil, mengundang, mempertemukan dialog ya dalam rangka kalau perlu ya berdebat juga tidak apa-apa dalam rangka wajib memiliki hasad, tapi jangan kemudian kita biarkan itu berkembang akhirnya menjadi sebuah menjadi bara api ya, menjadi bara api gitu. Artinya begini Pak, ketika kita misalnya api itu sedikit sudah ada apa, itu mulai kita padamkannya, wah sedikit apa-apa, sedikit jadi besar, akhirnya enggak, dia enggak bisa terletakkan. Ini kan sebab Pak, sebagai muslim kan malu kita Pak, ya malu kita, akibat daripada ketidakdewasaan kita dalam melaksanakan, menyelesaikan masalah-masalah dalam di kalangan umat Islam, akhirnya terlihat seperti itu, ada masjid tutup. Itu kan juga enggak bagus Pak, padahal ya sebenarnya kaitannya dengan istilah waman adlamu mimman mana masjidallah, bagaimana Bu ya?
Ya, inilah barangkali kemudian, ya ini yang penting kita selalu ingat, saling mengingatkan. Memang kan ada, kalau ayat itu kita apa kan kita menganggap ini satu kelompok satu kelompok ya, kita beri tengah sekarang Pak. Kita menjadi tawasut gitu. Artinya ini kan ada aksi ada reaksi. Sementara kita melihat ini sekarang Pak, kalau saya melihatnya Pak, ini sebuah reaksi. Ya, bukan apakah kita, menurut saya belum pas itu menyampaikan atau mengklaim itu sebagai waman atau mimma mana amsyadullah yasukur fi asmu wa sa'afi kharabiyah. Ya maksud, kalau saya yakinlah kalau teman-teman tuh selagi dia muslim, ya barangkali tidak ada misalnya orang-orang Islam yang sadar, kecuali ya yang masjid diror yang apa itu jelas mereka itu membuat masjid untuk merusak Islam, untuk bikin fitnah dalam Islam. Tapi kalau yang itu terjadi sebetulnya karena tidak faham aja Pak, karena mungkin barangkali kita gagal dalam melakukan islah di antara saudara kita itu, atau ini kita biarkan kemudian menjadi sebuah apa, menjadi istilahnya bom apa tuh, yang kemudian menjadi bom waktu terhadap. Nah itu ya, itu yang saya cari itu, bom waktu itu. Artinya kalau barang itu kita biarkan jadi panas, jadi bom waktu. Mestinya segera para umat, para tokoh-tokoh muslim, para ulama, kemudian para manusia, pemerintah juga melihat keadaan-keadaan perlu. Maka juga kawan-kawan misalnya dari kelompok katakanlah misalnya yang dikenal dengan teman-teman kita salafi itu misalnya kan perlu juga berdialog lah dengan saudara kita yang lain ini, perlu kita wujudkan ukhuwah Islam. Dan kemudian kita selalu merasa kemudian kita paling benar, kemudian selalu mengangkat masa-masa itu. Kaitannya dengan ini Buya. Kaitannya dengan amruhu suro bainahum Buya. Ya itulah amruhu suro bainahum itu kan sebetulnya kan musyawarah kan salah satu apa instrumen yang sudah Allah siapkan itu. Jadi ukhuwah, musyawarah, jamaah itu kan suatu yang apa? Suatu yang itu instrumen yang Allah siapkan untuk kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ya jangan kemudian kalau ini terjadi di mana-mana itu kan malu kita. Ada lagi nanti kelompok, ada lagi yang untuk masjid, ada lagi yang khutbah, ini kan perlu. Jangan kemudian artinya apa? Kalau kita sudah tahu hal-hal yang seperti itu, ya tentu kita hindarlah sebab-sebabnya begitu. Jadi kan sebab-sebabnya apa? Jangan kemudian ya barangkali kalau kita mau sama Muhammadiyah itu kan sebetulnya dulu tuh kan pada awal pertama itu kan juga dianggap ya sebagai gerakan reformis, gerakan sempalan ya, yang melakukan reformasi tajdid itu kan juga, tapi Muhammadiyah kan enggak saja itu aja kerjaan, tapi Muhammadiyah juga buat pendidikan, Muhammadiyah juga membuat PKU. Mungkin barangkali satu pihak ada orang yang tidak suka dengan pandangannya tentang akidah, pandangan tentang ibadah, tapi karena Muhammadiyah terus berbuat, tidak artinya tidak hanya mempersoalkan satu hal itu, saya terus yang dikembangkan. Ya Muhammadiyah akhirnya lama-lama diterima oleh masyarakat. Ya mungkin dia tidak terima, tidak kunutnya, tidak terima usaha macam-macam. Tapi kemudian ya orang ya melihat bahwa Muhammadiyah adalah juga mengembangkan dakwah dengan cara bijaksana, tidak hanya tabligh, tapi juga melaksanakan ya pembinaan-pembinaan, pendidikan-pendidikan dan keusahan kemanusiaan. Saya rasa ini ya Pak, jadi kita ini saya ini sangat prihatin sekali lah, kita ini mungkin barangkali semua, tidak saya aja kali. Nah, kalau dilihat di Muhammadiyah itu kan pernah Air Fakhrudin ini, Buya Air Fakhrudin mendatangi pengajian Yasin dan kemudian dirubah menjadi kajian Yasin itu Buya. Iya kan, artinya kan itu sebetulnya perlu ada tahapan-tahapan Pak. Artinya begini, kita ini kan artinya ini kan harus dengan cara yang soft lah. Saya mengharapkan kawan-kawan dari kawan-kawan salafi, ini kita jadikanlah ini semacam pelajaran lah ya, semacam pelajaran bahwa kita ini harus juga dengan kita harus secara dakwah yang strategis lah. Bagaimana kita ya biar nanti umat kita ini bisa apa, mungkin dalam satu hal kita misalnya belum sepakat, ya kita kan menyampaikan, Allah SWT sudah menyampaikan, ini nama
engkau tuh kan hanya inamanta mudzakir kan gitu. Atau mungkin ini Bu ya, kan dulu pada zamannya Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan tokoh NU itu pernah mengadakan yang disebut dengan tanwirul tafkir gitu. Pencerahan pola pikir gitu Bu ya. Yaitu yang merupakan forum diskusi terbaik yang pernah didirikan oleh Muhammadiyah dan NU ketika itu Bu ya. Ya. Bagaimana kalau misalnya hal seperti itu ada mimbar Bu ya, ada mimbar di tengah-tengah umat ya, yang bisa dijadikan contoh sehingga bisa menyatu agar tidak ada yang liar Bu ya, artinya bisa menyatu mau berbicara bid'ah dan sebagainya apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya Pak Dul, kita udah punya itu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau kan masyulah manusia itu kan lembaga yang mewakili menjadi representasi umat itu, artinya di situ ada NU-nya, ada Muhammadiyah-nya, ada Persisnya, ada Al-Sat, ada Al-Masriyah, ada macam-macamnya. Di situ kan ada, itu sudah berkumpul lebih 60 lah. Dan kemudian kita di situ berkumpul dan kami di kita di Jakarta ini, saya di DKI, di Majelis Ulama DKI itu saya wakil ketua umum, ketua umumnya dari Nahdiyin, kemudian kawan-kawan itu yang dari Perti macam-macam gitu juga. Saya di Komisi Dakwah itu ketuanya adalah Zubaidi, Pak Zubaidi, dia dari Nahdiyin, saya dari Muhammad, dan sekretarisnya Chandra juga dari Demo. Kita bisa sama-sama aja, kita cair aja. Ya kalau ada hal yang apa kita sepakat aja, karena kita ini bicara untuk kepentingan umat. Jadi kita jangan kemudian ya, saya selalu mengatakan bertemu jangan dalam wilayah ijtihad ya. Ijtihad kita jangan klaim kebenaran. Dalam sosial ijtihad itu ada kode etik yang perlu kita perhatikan. Al ijtihadu la yunqadu bi ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Jadi kita ini kan perlu ada, masing-masing kita itu ada manhajnya. Ada manhaj yang mereka dengan manhajnya itu mereka yakini, kemudian mereka mengambil beberapa keputusan-keputusan tentang soal-soal yang menyangkut akidah, ibadah, dan sebagainya. Dan kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kalaupun kita mau mendakwahkan, menyampaikan sesuatu yang gagal, terlalu misalnya sesuatu itu misalnya tidak punya dasar yang kuat, itu harus dengan cara dialog, dengan cara yang baik, dengan maudah hasanah itu. Jadi itu kan sudah ada itu. Secara umum kan udhu ila sabil kabir bil hikmati wal maudhatil hasanah wajadun bilati ahsan. Dengan hikmah itu, dengan Quran, kemudian dengan pelajaran-pelajaran yang baik, kemudian dengan mujadalah, dialog yang baik, dengan apa? Dengan tujuan yang baik dan cara juga yang baik. Jangan kemudian ya, ini yang saya tidak bicara tentang apa itu, tapi saya lihat ini sebuah aksi dan sebuah reaksi. Saya tidak mau mengatakan oh ini kan ada upaya untuk menghalangi dan meruntuh masjid ya. Saya enggak belum sampai ke sana. Ini saya masa melihat kita, ada sebuah reaksi. Ya? Masa kita kalah sama negara-negara Inggris di London itu kan ada yang namanya Islam Corner Ibu ya. Nah, di situ tuh sebuah lapangan ada dari pihak agama Kristen dan Islam gitu. Mereka berdebat di lapangan. Ini dan itu tidak menimbulkan konflik ini. Seandainya umat Islam melakukan yang seperti itu kan lebih baik Bu ya. Iya, jadi artinya Pak, kalau Indonesia ini kita jangankan dengan teman-teman kita sesama Muslim, apakah itu Salafi, Nahdiyin, Muhammadiyah, dengan orang yang tidak seagama aja kita bisa rukun. Malah ada tuh namanya FKUP, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kenapa? Kita sudah punya majelis ulama. Maksudnya majelis ulama ini harus kita manfaatkan. Ya mungkin ada dari kawan-kawan dari Nabi Muhammadiyah dan sebagainya. Ya kawan-kawan dari Salafi itu masuklah juga masuk ulama. Biar juga nanti biar kita saling berdialog lah. Dan kemudian ini kan di masyarakat itu kan ada yang mengatakan, ada teman-teman kita yang sudah soft ya, mulai memahami, mulai itu kan sudah terima di mana-mana ada masalah. Tapi kalau yang hak itu yang selalu bicaranya ya apa namanya soal-soal yang menyangkut ya apa yang khilaf ya, itu kan
akan nanti akan berakibat apa nanti. Ini apa kita mau ini umat Islam ini selalu berseteru, selalu berpecah belah. Kemudian sementara itu ada pihak-pihak lain yang barangkali mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan dari perpecahan kita ini. Ya, harus seperti Islamophobia. Ya, Islamophobia itu jadi artinya coba kita misalnya agak lebih agak lebih hati mundur sedikit lah, misalnya kalau ada pendapat kita yang belum terima. Dan itu makanya kalau tausiah itu kan, kalau dalam apa itu di Al-Quran itu kan ada tiga tuh, tausiah bil haq, tausiah bil sabri, tausiah bil marhamah gitu. Dalam Al-Quran itu kan tausiah kebenaran, tausiah dengan kesabaran, tausiah dengan kasih sayang, ini gitu Pak. Bil marhamah. Jadi kita untuk siap bukan dengan rasa benci, bukan dengan maksud untuk menyudutkan orang, menyepelekan orang. Dakwah itu, tausiah itu dengan maksud kasih sayang gitu. Ya, kalau kita ada paras sayang ma'amun bainahum. Ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum, masyidda al-kun ruhama. Masa kita asyidda al-kita sendiri kan? Ya, jadi itu enggak apa. Jadi beginilah, kita aja lah, kawan-kawan, jangan kita terfokus pada satu persoalan tapi kita melupakan hal yang besar. Sama dulu saya Pak, ukhuwah itu masalah syariat itu, indama itu ada tuh tahsir itu, hanyasanya artinya umat beriman itu diberikan satu kewajiban betul-betul membangun persaudaraan. Dan saya mengatakan kalau kita gagal memusuhkan, jangan mengaku beriman lah kalau kita masih saling memusuhi satu sama lain. Jadi itu hal yang penting itu. Nah, oleh karena itu menurut saya, ya saya tidak mengatakan ini salah itu. Ya, ini adalah sebuah keadaan yang ada aksi dan ada reaksi menurut saya itu. Ada aksi yang barangkali mungkin dianggap oleh pihak sebelah itu berlebihan, lalu kemudian muncul reaksi yang berlebihan juga. Ya sebenarnya hal ini menurut saya harus segera itu. Termasuk Muhammadiyah juga tampil ke depan untuk menyelesaikan ini, tidak apa-apa. Nasihat Buya sekarang terhadap dua kelompok dan juga kepada MUI Pamekasan juga Muhammadiyah yang mengambil peran di sana. Bagaimana sikapnya Buya? Menurut saya sebagai Muslim kita mendapat perintah ya. Sebagai Muslim kita dapat perintah untuk mengislahkan. Fa'aslihu baina akhwaikum. Jangankan satu kelompok dan kelompok lain, dua orang saja saudara kita yang saling konflik, kita harus proaktif. Membiarkan orang berkonflik itu termasuk dosa, karena itu meninggalkan perintah. Apalagi kalau kita ikut-ikut mengembangkan itu, ikut menumbuhkan perpecahan. Itu kias aula, yaitu artinya kalau kita bagi itu lebih besar dosanya. Jadi kita jangan kemudian mendiamkan. Atau misalnya setelah kita lihat ada sedikit kita mungkin barangkali Muhammadiyah yang lebih bisa tawasud, barangkali bisa mengajak teman kita atau ulama Indonesia yang lebih pas mungkin bersama-sama, okelah ini surah kita nampaknya udah mulai konfliknya udah mulai berbahaya ini kalau menurut saya ini sudah darurat ukhuwah kita ini. Darurat ukhuwah, bukan saya darurat moral, darurat ukhuwah ini. Sudah mesti kita segera para pemimpin, para tokoh, para ulama harus betul-betul mencoba. Mari kita, kalau kita mau kita kembali kepada Al-Quran lah. Bagaimana Al-Quran mewajibkan kita untuk membangun ya persaudaraan. Kan kita ini surah Al-Hujurat itu udah hancur kita bicarakan itu. Tiap hari, tiap pengajian tuh surah Al-Hujurat kita apa. Maka saya selalu mengatakan Pak, ada tujuh resepnya itu, tujuh prinsip ukhuwah itu selalu saya angkat itu. Pertama, bersatu dalam akidah. Selama sudah kita Muslim itu dalam akidah tauhid yang benar, masih membaca Al-Qur'an dan masih beriman kepada rukun iman yang enam, ya belum tambah-tambah dengan yang lain kan, atau tidak menguranginya, kemudian masih rukun Islamnya lima, dan sholatnya masih menghadap kiblat gitu dan dari waktu itu saudara kita, dan salah satu khususnya Islam itu apa,
Tidak ada di Islam itu masjid, misalnya di Masjid Muhammadiyah, di Masjid Al-Aqsa, masjid bersih, tidak ada. Innal masajidalillah, semua masjid itu lah punya Allah SWT, kepunyaan Allah. Kita ini hanya ngurusin masjid gitu. Jadi tidak ada, maka seluruh siapapun umat Islam itu, dia bisa sholat di mana saja. Inilah salah satu keistimewaan Islam. Tidak ada satu agama di dunia ini yang versi ibadahnya itu adalah satu, nada. Tidak ada itu. Jadi style ini, gaya ibadah, versi ibadah hanya satu aja di dunia ini, Islam. Makanya Islam itu ke mana saja dia pergi, mau ke Cina, mau ke Australia, mau ke Amerika, ke Afrika, dia bisa sholat di mana saja. Ya, dengan bahasa yang apa saja kita bisa sholat. Kenapa? Karena cara sholatnya sama, kemudian juga bacaannya sama, rukunya sama, rekannya sama. Ya, paling-paling meninggalkan khutbah mungkin barangkali bahasanya masing-masing, karena ada khatibina sebiqatbina kulihim atau berbahasa dengan bahasa mereka. Tapi kita ini sama, Pak. Inilah apa? Maka saya mengatakan, ya, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, Pak, toleransi dalam khilafiyah. Tasamuh kita, Pak. Tasamuh dalam khilafiyah. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita, ya kita, paling-paling kalau ada satu berdiskusi lah, mudzakarah lah. Kalau kita misalnya tidak bisa, ya kita serahkan. Dia serahkan dengan keyakinan, kita dengan keyakinan kita. Tasamuh dalam soal khilafiyah. Tidak ada klaim kebenaran. Saya yang paling benar, Anda salah, tidak ada. Kemudian yang keempat, kita ihsan dalam bermujadalah. Wajadil humbilati ihsan. Kalau misalnya nanti ada perdebatan, ya berdebatlah dengan cara yang baik. Ada moderatornya, ada caranya, bagaimana caranya. Jangan kemudian bahasa-bahasa yang kemudian tidak santun, yang kemudian melecehkan, menghinakan, mensepelekan tawan. Kalau kita dalam tazkir boleh. Kemudian juga dalam berpolitik juga itu fatonah dan bersiasa. Jadi kita tidak boleh gerusa-gerusu, walaupun sudah kita itu mungkin berbeda partai, tapi sebagai muslim, selama akidah tahunya benar, kita masih tetap. Kalau kita melihat salah, ya kita nasihati. Ya, kemudian yang ke-6 itu adalah santun dan bermuamalah. Siapapun, tidak, jangankan sesama muslim, dengan orang non-muslim pun kita harus santun. Ya, tetangga saudara kita sama muslim, Rasulullah dengan orang Yahudi aja santun dia. Orang yang nyiramin dia tiap hari aja dia dihormati. Ada satu kali Rasulullah dulu bersama teman-teman sahabat, ada jenazah yang lewat, Rasulullah berdiri. Ada sahabat yang meninggalkan Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Ya, Rasulullah mengatakan, itu kan saudara kita juga, masih anak cucu Nabi Adam itu. Jadi kita ini janganlah kemudian terlalu bersemangat untuk orang ini melaksanakan seperti apa yang kita fahami, kemudian kita malah menimbulkan merusak ukhuwah Islamiyah antara kita sama muslim. Dan yang ketujuh itu istiqomah dan berdakwah. Nah itu, Pak, jadi tujuh prinsip ini kalau kita laksanakan, Pak, saya yakin percaya kita ini akan bisa, kita ini saling anulah. Ya, mungkin ada jamaah tabligh, ada kawan hadirin, ada yang lain-lain. Selama dia tidak menyimpang daripada akidah yang benar, ya selama itu insya Allah kita akan bisa. Perbedaan pendapat dan pendapatan itu tidak perlu dan tidak boleh menjadikan kita satu malah saling memusuhi. Itu, Pak. Nah, ini yang terakhir Bu ya. Ini kalau tadi khusus pamekasan sifatnya dan juga umum. Ini saya minta yang lebih umum, Bu ya. Ini kan berkaitan sejak zamannya, yaitu Pilpres 2019 yang lalu sampai sekarang ini kan tidak damai-damai, Bu ya. Kalau kita lihat ada ini sesama umat Islamnya di grup-grup, yaitu dengan kalimat kadrun dan ini bagaimana supaya umat Islam ini tidak terperosok ke dalam saling mengejek seperti itu, Bu ya, gimana? Kadrun dan kapret gitu ya. Cebong. Nah, cebong sama kadrun. Iya, enggak. Itu sebetulnya kan enggak boleh, Pak. Sesama muslim itu kita cepat-cepat selalu juga. Wala tarmizu bil alqab.
bisal fusuk badal iman, bisalismu al fusuk badal iman, seburuk-buruk apa panggilan itulah fasik badal iman. Jadi sesama muslim kita janganlah memberikan gelar-gelar yang tidak disenangi loh saudara kita. Ada apa kampret, cebong, macam-macam itu kan enggak betul. Janganlah kita pakai itu, enggak usah gitu. Kita sama muslim saling menghina belum tentu. Allah sendiri kan lais kumun apa min qomin asa yakunu khairun. Jangan kamu meremehkan satu kaum, mencela, menghinakan, menganggap enteng kaum yang lain. Barangkali asa yakunu khairun minhum. Jangan-jangan mereka lebih baik dari mereka yang dihina, itu lebih baik daripada yang menghina. Oleh karena itu kita jangan nalulah, kita bangunlah persaudaraan, baik itu Muhammadiyah, NU, Wasliyah, kawan-kawan Salafi segala macam. Mari kita kalau ada masalah musyawarah gitu Bu ya. Ya musyawarah, kita berjamaah. Malu kita dengan Allah. Allah menyuruh kita beribadah, bukan mempertengkarkan ajarannya. Allah itu menyuruh kita melaksanakan ajarannya, melaksanakan Al-Quran, melaksanakan Sunnah, bukan memperdebatkan Quran dan Sunnah. Ini kita memperdebatkan tiap hari, sampai ibadah kita, ukhuwah kita itu rusak, karena kita berdebat terus. Allah tidak merintahkan kita berdebat, Allah merintahkan kita melaksanakan, mengamalkan ajaran-ajaran Allah, bukan memperdebatkannya. Ketika ada orang lain belum melaksanakan lagi, melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntut Allah dan Rasulnya, mari kita secara apa? Secara sabar, kasih sayang untuk mengajak, jangan kemudian kita mengejek gitu. Jadi kita ajak terus, kita rangkul, jangan kita pukul terus. Lalu kita jangan, mari kita ajak dengan baik gitu. Saling pikul, bukan saling pukul. Gitu. Iya, jadi begini Pak. Jadi saya ini sebetulnya saya kita di Majelis Ulama Indonesia Pusat itu di Komisi Dakwah itu melaksanakan ini tidak hanya dengan maksud memberikan standarisasi sertifikat, bukan itu maksudnya. Kita ini satu persepsi apa mubaligh itu, dan itu harus satu persepsi, satu tujuan. Mari kita jangan saling apa sesama mubaligh, jangan saling apa ya sama wis kota, jangan saling mendahului, tapi jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Mari kita kalau apa saling menasihati. Kalau kawan-kawan yang belum bisa nasihati, tidak apa-apa. Fadzakir indama anta mudzakir lasta alaihi bimusaitir. Ya. Jadi kata Allah Maha Esa, berilah peringatan. Engkau cuma orang yang berikan peringatan. Ya. Allah yang engkau yang beri peringatan. Tidak menjadi orang yang memaksa. Memaksa orang harus begini, bukan itu. Sama-sama kita ini di akhirat nanti akan bertanggung jawab depan Allah masing-masing gitu. Jadi Allah lebih tahu, lebih hakim ya. Jadi Allah yang akan menyelesaikan inna rabbaka wasu bainahum yaumul qiyamati fi ma kanu fi ikhtilafun. Allah yang akan menyelesaikan persoalan perkara itu. Kita berdakwah, kita boleh mengingatkan saudara kita sama muslim yang katakanlah menurut kita belum melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan Quran Sunnah, tapi jangan kemudian kita memaksakan apa yang menjadi pemahaman kita, keyakinan kita. Bisa saja ada pada satu hal mungkin keyakinan orang lain mungkin lebih baik dari kita. Jadi karena itu ya kita ya soft lah. Ya, mungkin harus seperti empat imam itu, walaupun mereka berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Iya Pak. Jadi ya itu Pak. Jadi itu aja Pak, barangkali mungkin pesan-pesan kita. Jadi biar kita ini, kita tidak ada maksudnya membela satu dengan yang lain, enggak. Semua itu saudara kita semua prihatin, itu aja Pak ya. Jadi ini saudara kita, kawan-kawan kita yang apa dari kelompok yang katakanlah sebutlah misalnya, saya sebetulnya enggak mau menyebut kelompok dari Salafi atau dari itu sama-sama saudara kita, sama muslim. Kalau ada hal-hal yang belum sependapat kita, ya barangkali mungkin kita masing-masing saling menghormati ya. Kita laksanakan apa yang kita yakini benar, kemudian kita hormati pendapat saudara kita yang lain. Ya kalau misalnya dalam hal yang kita sudah misalnya apa sepakat, mari kita tegakkan Islam bersama-sama. Karena Allah SWT itu mengatakan wa tasimu bil jami' wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah SWT itu dengan berjamaah, dengan bersama-sama, tidak masing-masing, wa la tafarraqu, dan jangan kamu saling berpecah belah.
Nah itu setelah Allah memerintahkan wa takun minkum wa tidak khair itu ayat berikutnya apa? Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'alnal bayyinat oleh kalam adzabun azim. Jangan kamu seperti menyerupai saja seperti orang yang berpecah belah dan orang yang bersih pendapat setelah mereka datang belum mereka ketentuan jelas. Nah orang itu akan diancam Allah dengan wa'ulana mereka lahum adzabun azim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang besar. Jadi syarat saya pertama ya pada teman-teman kita yang apa yang punya semangat berdakwah, sampaikan dakwah itu dengan apa, yang kemudian mari kita perhatikan dakwah yang bisa menyatukan umat, dakwah yang bisa mempersatukan masyarakat umat, jangan yang menyebabkan antara satu dengan yang lain saling bermusuhan. Dan yang kedua kepada teman-teman yang lain ya, mari kalau ada misalnya hal yang barangkali kita tidak suka, mari kita selesaikan dengan musyawarah, bukan dengan cara persekusi, bukan dengan cara yang barangkali menambah runyamnya masalah, tapi mari kita kita punya pemerintah, kita punya masyarakat ulama, kita punya saudara, mari kita dan kepada saudara lain, teman-teman ulama, teman-teman dari ulama Indonesia, termasuk juga teman-teman dari Muhammadiyah dan sebagainya, mari kita proaktif. Kalau ada indikasi misalnya atau sudah ada apa fenomena atau hal-hal yang barangkali kita lihat ada yang mengarah kepada terjadinya konflik, mari kita mari kita mendamaikan, mari kita islah, kita ajak duduk bersama, kita saling bermusyawarah dengan wasyairu fil amri wa amrun syura bainahum. Saya rasa itu Pak. Baik, yang perlu kita apa yang saya ingin bicarakan, kita tidak membenarkan yang satu menyalahkan yang lain dan kita juga tidak menyalahkan satu dan membenarkan yang lain. Kita ini prihatin dengan keadaan yang betul dan kita mohon kepada saudara kita, mari kita ya jangan mudah-mudahan hal yang sama jangan terjadi pada apa pada daerah yang lain. Mari kita semua dari kelompok manapun kita berkumpul, ya tempatnya di mana ada satu tempat yang barangkali kita masih sepakat bersama manusia. Mari kita berkumpul di Indonesia di komisi dakwahnya ada, komisi fatwanya ada, semua dan juga namanya pusat dakwah pembelajaran bangsa. Dan semua kita berkumpul sana, kita musyawarahkan. Kalau kita tidak puas dengan satu tindakan saudara kita, teman kita, kelompok kita, dan saya kami juga membuka apa? Kalau ada misalnya saudara kita, dai kita, apalagi yang sudah berstandarisasi, yang sudah mendapat sertifikat standarisasi dari musuh manusia misalnya, kalau mereka melakukan hal yang tidak kita senangi, yang merusak, yang mencabulah, itu bisa kita sampaikan ke musuh manusia. Bisa kita protes dan kemudian nanti kalau benar itu terjadi, nah masyarakat Indonesia akan mengambil tindakan, paling tidak kami akan cabut nanti standarisasi sertifikatnya. Kenapa? Karena itu bisa tidak sesuai dengan visi dan misinya masyarakat Indonesia. Saya rasa itu Pak. Baik. Saya bicara itu nama pribadi Pak, ketika